Sejumlah pengemudi ojek online menganiaya petugas dinas perhubungan di kawasan Jakarta Pusat. Kejadian ini diduga akibat pengemudi ojek online tak terima saat ditertibkan parkir di bahu jalan. Penganiayaan terhadap personil Satpol PP Jakarta Pusat Nurcholis terjadi pada Kamis pagi di kawasan Keramat Bundar, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi ojek online yang diduga tidak terima ditertibkan, kemudian memprovokasi temannya untuk menganiaya petugas dinas perhubungan. Petugas dinas perhubungan yang dianiaya mengalami luka lebam di wajah dan divisum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara pelaku yang melarikan diri ditangani Polsek Senen, Jakarta.